Selanjutnya di depan kita ada Nissan Lerina ya, warna silver, platnya AB, kondisi dari bodi depan tampak. Oke. Okay. Oke, kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri juga tampak ya. Selanjutnya kondisi dari bodi belakang untuk Nissan Grand Livina-nya tampak dari bodi belakang, dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri, kondisi dari bodi samping sebelah kiri untuk Nissan Grand Livina-nya tampak juga. Nah, untuk keterangannya di sini Nissan Grand Livina tipenya XP ya, 1500cc, pengeram matic, tahun 2009, asli AB, 85 juta harga dibuka ya. Nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Okay. Nah, di belakangnya ada Toyota Rush ya. Toyota Rush warna putih, platnya AB ya, kondisi dari bodi depan tampak. Headlamp kanan kiri bening, fog lamp kanan kiri bening ya. Platnya AB untuk Toyota Rush-nya. Grill sama bumper utuh rapi ya. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak untuk Toyota Rush-nya. Oke. Okay. Catnya mulus ya. Dan kondisi dari bodi belakang untuk bumper dan kondisi penutupan belakang masih terpasang dengan rapi. Tipenya S ini untuk Toyota Rush-nya. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ini ya. Untuk keterangan Toyota Rush-nya tipenya TRD ya, tahun 2011. Harga dibuka 135 juta. Neko-neko bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Selanjutnya di belakangnya ada Toyota ini ya. Nih Toyotanya tipenya Altis ya. Ini ada Toyota Altis ya. Platnya AB warna hitam. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Itu headlamp kanan kiri bening ya. Untuk fog lamp kanan kiri juga bening, platnya AB untuk Toyota Altisnya. Nah, warna hitam. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan ini tampak ya. Ini Toyota Altisnya tipenya AV, penggerak matic, tahunnya 2008, asli AB ya. Harga dibuka 127 juta. Neko-neko bisa menghubungi nomor yang tertera. Dan kondisi dari bodi belakang Toyota Altisnya tampak. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya untuk Toyota Altisnya, 1800cc tipenya AV. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri depan tampak ya. Oke, selanjutnya di depan kita ada Honda Freed ya, warnanya grey, platnya AB, kondisi dari bodi depan tampak. Untuk headlamp kanan kiri bening ya. Untuk bumper utuh rapi ya. Nah, untuk Honda Freed-nya warna grey, platnya hitam ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri untuk Honda Freed-nya tampak. Oke. Okay. Dan kondisi mulus ya catnya ya, samping sebelah kiri. Dan selanjutnya kondisi dari bodi belakang Honda Freed-nya mulus juga. Dan kondisi dari bodi belakang, kondisi dari bodi samping sebelah kiri untuk Honda Freed-nya, kondisi dari bodi samping sebelah kanan belakang tampak, dan headlamp-nya kanan kiri masih bening. Oke. Okay. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga ya. Dan untuk keterangannya di sini Honda Freed PSD ya, penggeraknya matic, tahunnya 2012, AC digital, asli AB ya, harga 153 juta. Neko-neko bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Okay. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak mulus. Oke. Okay. Nah, selanjutnya untuk keterangannya 153 juta ya. Masih digital, Honda Freed-nya PSD, penggerak matic. Eko tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Okay.
Kemudian di sebelahnya ada Daihatsu Verosa ya. Oke, ini ada mobil gagah Daihatsu Verosa. Nah, kondisi dari bodi depan tampak warnanya ade ya. Warnanya tutun merah dan grey ya, abu-abu ya. Kondisi dari bodi depan tampak. Nah, kondisi dari grill dan spoiler utuh rapi ya, dan headlampnya oke, utuh rapi. Oke. Nah, ya, kondisi platnya ada ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Kalau Daihatsu Verosa-nya tampak ya. Nah. Di sini Daihatsu Verosa-nya untuk keterangannya Daihatsu Verosa tahun 95 ya. AC dingin, power steering ya, harga 54,5 juta. Nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera, oke. Nah, untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Oke. Selanjutnya kondisi dari bodi belakang tampak juga ya. Nah. Pun ganteng lah. Terus. Wah, ngiyup mah. Wah. Nah, kondisi dari bodi belakang tampak ya, kondisi dari bodi samping sebelah kiri belakang tampak juga. Nah. Kemudian ban serep belakang masih terpasang dengan sempurna ya. Oke. Kondisi dari terangnya nih. Verosa tahun 95, AC dingin, power steering, harga 54,5 juta. Nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Okay. Selanjutnya di sebelahnya ada Toyota Avanza ya. Warnanya silver, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Oke, okay, kondisi dari bodi depan juga tampak ya. Wah, ini headlampnya masih bening-bening ini. Nah, Toyota Avanza-nya platnya AB ya. Oke. Okay. Kondisi dari bodi depan tampak dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya untuk Avanza-nya di sini tahunnya 2015, asli AP tahun pertama, harga 117 juta, nego-nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Okay. Nah, ini. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak dan kondisi dari di samping sebelah bagian belakang tampak juga ya. Oke. Ini dapat di bagian belakang tampak juga. Ini untuk Avanza-nya tipenya E ya. Oke. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Nah, keterangannya mari kita cek ya. Keterangannya mari kita cek di sini. Avanza-nya 117 juta. Tahun 2015, nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Okay. Awas di AP tangan pertama. Kemudian di sebelahnya ada Honda Vario warna hijau. Nah, masih ada di sini ya. Silakan pemirsa yang menginginkan unit sedan, naikkan mewah, naikkan nyaman, di sini ada Honda Vario warna hijau. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Kemudian kondisi dari headlamp kanan kiri bening tampak. Kondisi bumper depan sama grill tuh rapi ya. Nah, dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan untuk Honda Vario-nya tampak. Nah, di sini keterangannya Honda Vario tahunnya 96, penggerak matic ya. Harga dibuka 50 juta nego-nego bisa menghubungi nomor yang tertera, oke. Ini nomornya ya tertera. Kemudian untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan, kondisi terangannya, kondisi dari bodi belakang tampak. Nah, ini yang di belakangnya ini
Mobil ada Daihatsu Kirit ya. Tampak ini terawat sekali ini, warna putih ya, platnya AB. Dari belakang stop lampnya juga masih utuh, rapi ya, bening. Kondisi dari bodi belakang tampak platnya AB. Untuk Daihatsu Kiritnya 1300 cc ya. Nah, tipenya CX ini. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan. Nah, untuk headlampnya kanan kiri ini masih bening ya, untuk Daihatsu Kiritnya ini. Istimewa ini karena simpanan nih. Nah, kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan ini juga tampak ya. Oke. Dari bodi samping sebelah kanan tampak. Dan untuk keterangannya di sini, Daihatsu Kiritnya tahunnya 94 ya. Harga 36 juta. Nego bisa menghubungi nomor yang tertera ini. Nah, nego tanya nyulut nanti bisa menghubungi di nomor yang tertera. Oke. Untuk kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Iya, untuk Daihatsu Kiritnya. Mulus ini ya. Kondisi mulus. Selanjutnya di sebelahnya ada ini, Honda Brio warna putih, platnya B. Kondisi dari bodi depan tampak. Tadi Honda Kiritnya sudah ada ya, kayaknya ya, 36 juta ya. Nah, ini ketanya nyulit bisa menghubungi nomor yang tertera nih. Oke. Kemudian di sebelahnya ada Honda Brio warna putih, platnya B. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari headlamp kanan kiri bening. Oke, grill sama bumpernya utuh rapi ya, mulus. Nah, selanjutnya kondisi dari bodi samping sebelah kiri untuk Honda Brio-nya tampak. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan Honda Brio-nya tampak. Nah, untuk keterangannya di sini, Honda Brio Satya ya, tahun 2013, harga juga 110 juta. Nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera, oke? Nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Honda Brio-nya. Kemudian untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Dan kondisi dari bodi belakang untuk Honda Brio-nya tampak. Untuk stop lamp kanan kiri masih bening ya, utuh. Gambar belakang utuh, bening rapi juga. Selanjutnya di belakangnya ada Toyota Innova, platnya AB ya. Warnanya ini hijau telur ya, hijau telur asin. Nah, kondisi dari bodi depan tampak. Headlamp kanan kiri utuh rapi ya. Fog lamp kanan kiri utuh rapi. Untuk bumper dan spoilernya rapi ya, terpasang dengan rapi, utuh. Dan kondisi dari keterangannya di sini, Toyota Innova ya, G diesel ya, penggeraknya matic, harga 131 juta. Nah, ini bagi pemirsa yang menginginkan Innova diesel penggerak matic, tahun 2005 ada ini di Innovanya, tipenya G. Nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera, ya. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Oke. Kondisi dari bodi depan tampak. Untuk fog lamp kanan kiri utuh rapi juga. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan untuk Toyota Kijang Innova-nya tampak juga rapi juga ya. Dan kondisi dari bodi belakang untuk Toyota Kijang Innova-nya tampak. Dan dari kiri belakang untuk Toyota Kijang Innova-nya tampak juga. Rp131 juta. Selanjutnya di depan kita ada Daihatsu Xenia ya, warnanya silver, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak. Untuk headlamp kanan kiri bening ya.
bagus, mulus. Untuk fog lamp kanan kiri juga pening. Nah, untuk bumper dan grillnya di sini rapi utuh. Dan kondisi bodi samping sebelah kanan untuk Datsun Xenia-nya tampak ini. Nah, untuk keterangannya Datsun Xenia tipenya XI ya. XI Sporty tahunnya 2010. Orisinil, bebas dempul, surat komplit ya, panjang. Harga 92,5 juta. Nego tanya unit nanti bisa menghubungi di nomor yang tertera ini. Nah, kondisi dari Datsun Xenia-nya tampak seperti di layar pemirsa. Oke. Tuh. Datsun Xenia-nya tampak ya. Kondisi dari bodi samping, bodi ada bodi belakang tampak ya. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak juga.